Oke Lur, jadi alhamdulillah kita sudah sampai di Madiun. Ini perdana Mas Rudy ke Madiun. Dan rute kita langsung ziarah ke makam pendiri. Ini siap. Gimana nih, Mas? Auranya gimana ini? Auranya mantap ya, merinding lah. Biasanya kan saya cuma ngeliat di Instagram ya. Oke lah, kita langsung masuk aja kali ya. Kita langsung ziarah, Lur. Pusat Madiun Rayon Pilang Bango, Bumi Kandung. Assalamualaikum. Pelan. Tapi ini makam umum. Umum. Tapi orang-orang sini sudah paham kalau kita udah pakai lambang hati bersinar. Udah ngerti. Nah ini makam pendiri kita, Mas. Assalamualaikum ya, ahlal kubur. Nah, ini Bang. Ini Mas, ini makamnya. Jadi sepi. Nah, di sini sudah tertulis memang Ki Hadjar Hardjo Utomo, pendiri SH Trate tahun 1922, perintis kemerdekaan beliau. Alhawan. Nah, jadi kemarin yang pernah kita bahas ya, yang kata saya tentang SH Trate, memang dari dahulu sampai sekarang penyebutan persaudaraan Setiahati Trate itu disebut SH Trate. SH Trate. Bahkan sudah tertulis nih di makam pendiri kita, SH Trate. Nah, itu yang lama tuh. Coba lihat tulisan lama itu ya, Mas ya. Ya, tapi tetap nama organisasi kita Persaudaraan Setiahati Trate yang disebut atau yang dibaca SH Trate. Jadi bukan PSHT, kalau mau nyebut Persaudaraan Setiahati Trate, gitu ya Mas Billy ya? Ini kalau orang awam, oke ya PSHT ya? Oke, sebenarnya kita juga nggak apa-apa sih, sebenarnya kita juga nggak apa-apa. Cuman kalau penyebutannya ya seperti itu sebenarnya. Kalau kita mau nyebut PSHT ya nggak usah diperdebatkan sih semestinya. Yang penting sama-sama tahu aja. Trate. Trate. Oke Lur, kita mau doa bentar ya, baru nanti kita cerita sama Mas Rudy di sini itu ada makam siapa aja di sini. Kita doa dulu Lur di sini. Nah di sini itu makam keluarganya Mas, itu ada anaknya Pak Arsono, itu anak beliau. Saya kurang hafal juga sih khusus ini. Keluarga nih. Nah, ini makam keluarga di sini. Tapi ini sebenarnya ya makam umum, TPU. Menit spesialin buat keluarga di sini. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya beliau, walaupun orangnya tidak ada, malah jadi sumber rezeki bagi yang lain. Jadi datang berjualan sini, banyak yang beli jualan di sana. Ini kan salah satu, walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi memberi manfaat bagi yang lain, kayak gitu. Bermanfaat. Oke Lur, jadi kita habis ini katanya Mas Rudy mau sowan ke Mas Murjoko ini. Jadi siap. Langsung ketum ya ke rumah Kang Mas Murjoko, ketua umum. Beliau juga katanya sudah menunggu di rumah, jadi kita mau berangkat ke sana ini. Ini dibuat oleh Kang Mas Tarmaji. Ya, di dipikir. Di pugar. Pugar. Nanti kita ke makamnya
Nastar Maji itu di samping Padepokan langsung. Padepokan. Samping Padepokan beliau. Ya, sekalian mampir ya. Harus kita ziarah di tempat Mas Imam. Ya pokoknya kita ziarah ke makam-makam terdekat. Karena Mas Rudi juga mepet banget waktunya. Seleksi bukan beliau ya. Kalau bisa kita ziarah semua. Kalaupun enggak, sedapatnya saja lur. Ya, kita ke tempat Mas Eyang Tomo. Ya, ini apa ketua umum secara organisasi yang pertama. Oke lur, kita mau berangkat lagi nih. Oke lur, jadi kita sudah selesai berdoa. Ya, alhamdulillah Mas Rudi sudah sempat berziarah ke makam pendiri langsung, dan kita mau berangkat sowan ke Mas Murjoko ini. Ya, kita sudah komunikasi, ditunggu oleh Mas Murjoko di sana, karena memang ya kita nggak bisa lama-lama Mas ya, menyempatkan keliling sini. Nanti kita akan ke Padepokan juga. Oke, kita akan berangkat ke rumahnya Mas Murjoko. Oh.